Karena bisnis yang baik, yang bagus adalah bisnis yang dimulai, kawan-kawan. Ya. Oke, baik kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mukhtar Yusuf di channel Petani Milenial. Oke kawan-kawan, pada pagi hari ini saya tidak ada perawatan melon ya, karena tinggal menunggu sekitar 1 minggu, tinggal masa panen kawan-kawan. Jadi sudah tidak ada perawatan ya, biarkan saja. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbagi ilmu ya, ilmu seputar bagaimana kita membangun sebuah bisnis kawan-kawan, bagaimana kita membangun sebuah usaha. Jadi seperti ini kawan-kawan, salah satu dari pernyataan kata-kata bijak dari Om Bob Sadino adalah orang pintar itu terlalu banyak berpikir sehingga lambat untuk melangkah ya, tidak melangkah-melangkah, lama untuk melangkahnya. Kemudian orang bodoh itu selalu langsung melangkah karena dia butuh ya, butuh harus segera berbisnis karena kebutuhan. Nah, dari kata-kata itu dapat saya ambil kesimpulan bahwa sebuah usaha itu harus segera langsung dimulai kawan-kawan, karena bisnis yang baik, yang bagus adalah bisnis yang dimulai kawan-kawan ya. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai. Mungkin kawan-kawan berpikiran bahwa saya sudah mempunyai 3 greenhouse saat ini dan luasannya kurang lebih masing-masing adalah 150 meter persegi ya. Kemudian untuk membangun satu greenhouse saya membutuhkan dana 60 juta. Mungkin kawan-kawan berpikiran bahwa 3 kali greenhouse ini berarti 6 kali 3 180 juta. Itu salah semuanya kawan-kawan, karena saya membangun greenhouse 3 greenhouse ini nyaris tidak menggunakan modal justru kawan-kawan. Karena apa? Karena besar atau kecilnya modal itu hanya masalah waktu kawan-kawan. Saya bercerita bahwa saya sudah membangun usaha ini dari 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kawan-kawan. Ketika itu saya pertama kali tidak langsung banyak seperti ini kawan-kawan. Saya hanya menanam 5 kawan-kawan, 5 melon dan itu pun di luar greenhouse. Nah, tidak di dalam greenhouse. Ketika itu saya pelajari ya, pelajari dari karakter itu melon sendiri. Kemudian permasalahan-permasalahan saya pelajari terus. Ketika itu dari 5 pohon itu alhamdulillah bisa berbuah dan maksimal, itu di luar greenhouse. Kemudian dari 5 melon itu saya anggap tidak mengeluarkan modal ya kawan-kawan, karena hanya memakai polybag, kemudian disiramnya manual, masih memakai kokopit ya, tidak seperti ini memakai NFT. Itu saya anggap tidak mengeluarkan modal karena semuanya dari bahan-bahan yang murah kawan-kawan. Yang paling mahal adalah membeli pupuk hidroponiknya dan benihnya seperti itu. Dari itu saya dapat belajar kawan-kawan bahwa dari 5 pohon ini berarti saya bisa mengembangkan ke tanaman-tanaman yang lebih banyak lagi. Kemudian saya membuat instalasi lagi ya, sistem tetes memakai drip tetes, dan itu baru saya mengeluarkan modal kawan-kawan. Itu pun tidak banyak kawan-kawan karena saya belum memakai greenhouse. Saya cuma memakai di luar greenhouse ya, di luar greenhouse, dan saya akali tidak di musim hujan, tapi saya menanam di musim kemarau sehingga air hujan tidak mengganggu pertumbuhan melon. Saya hanya mengendalikan hamanya dan jamurnya saja.
jamur pun minim karena ketika tidak banyak air hujan, maka melon itu ketahanan tumbuhan akan lebih kuat seperti itu. Waktu itu setelah saya menanam 5 pohon itu, kemudian saya mencoba mengembangkan menjadi 200 pohon kawan-kawan. Saya masih menanam di luar greenhouse. Dari 200 pohon itu, alhamdulillah bagus kawan-kawan, bagus sekali. Dan ketika itu saya memasarkannya belum ke supermarket kawan-kawan. Saya hanya lewat sosial media, lewat tetangga sama kerabat seperti itu. Dan alhamdulillah menjelang panen, sekitar 1 minggu menjelang panen, saya sudah mulai mempromosikan ya melon saya, dan banyak sekali yang ngelis order sehingga pada waktunya panen sudah tinggal mengantar. Dari itu kawan-kawan, saya sudah mulai mendapatkan modal ya, sudah mendapatkan sedikit modal. Kemudian saya kumpulkan dan saya tambah lagi dari rezeki yang lain kawan-kawan. Dari rezeki-rezeki yang lain yang dilain selain dari menanam melon. Dari itu maka pertama kali saya membuat greenhouse, itu greenhouse yang di atas itu pakai bambu kawan-kawan. Jadi biayanya belum terlalu besar ya, belum terlalu besar, berbeda dengan galvanis. Kalau galvanis sekarang 60 juta. Dari hasil melon itu, dari hasil greenhouse yang pertama itu, alhamdulillah semakin meningkat hasil panennya. Dan saya sudah bisa melobi ke supermarket, walaupun tanaman saya hanya baru 350. Alhamdulillah supermarket sudah bisa bekerja sama dengan saya. Dan dari hasil itu, lambat laun saya kumpulkan, kemudian saya tambah dengan rezeki-rezeki yang lain. Akhirnya saya bisa berhasil atau membuat greenhouse 2 lagi ini. Maka dari itu, besar atau kecilnya sebuah usaha itu adalah hanya masalah waktu kawan-kawan. Nah, ya, yang utama adalah kita memulai kawan-kawan ya. Bagaimana kita memulai? Yang penting jangan terlalu banyak berpikir, tapi kita mulai. Tidak harus langsung besar, tapi kita mulai dari kecil, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil kawan-kawan. Kunci utama adalah kita mulai ya. Kita mulai sekecil apapun. Saya jadi bercerita bahwa akhir-akhir ini banyak sekali ya teman-teman yang datang ke sini, kemudian ingin belajar dan sebagainya. Kemudian ada salah satu yang memang menjadi terenyuh saya, itu adalah ada salah satu teman guru saya. Kebetulan saya juga adalah kepala sekolah, jadi saya mempunyai teman seorang guru. Dia datang kepada saya, kemudian berbicara, "Pak, saya mempunyai sebidang tanah luasan 2 kali 4 meter. 2 kali 4 meter. Saya berpikiran 2 kali 4 meter itu muat sekitar 30 pohon. Ya. Kemudian dia itu semangatnya sangat menggebu-gebu. Bahkan ketika datang ke sini pun katanya dia di lahan itu sudah membuat pondasi untuk greenhouse. Dari semangatnya itu saya menjadi terenyuh kepada dia bahwa betul, memulai sebuah usaha itu tidak harus langsung besar kawan-kawan. Tapi yang terpenting adalah dimulai, bukan besarnya, tapi dimulai. Kadang kita terjebak kepada kepengen berhasil dengan waktu yang cepat, itu salah kan. Sekarang kawan-kawan mempunyai modal berapa, langsung mulai saja, jangan menunggu mempunyai, bahkan untuk meminjam ke bank itu saya rasa tidak usah kawan-kawan. Mulai saja sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Kita mempunyai kemampuan berapa, mulai saja seperti itu. Dan teman saya itu saking semangatnya sudah datang ke sini. Dan beliau minta diajari sistemnya seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa. Oke, saya katakan kepada dia, "Oke, sekarang
misalkan kamu punya punya modal berapa, silahkan buat greenhouse-nya, buat rangka greenhouse-nya. Nanti saya usahakan insect net, plastik UV, dan instalasi hidroponiknya. Dan nanti untuk apa namanya, untuk pembayarannya nanti kita bicarakan lagi seperti itu. Itu kawan-kawan ya, saya lebih suka kepada orang yang langsung memulai walaupun masih kecil, daripada yang mempunyai rencana besar tapi tidak dimulai kawan-kawan, tidak melangkah-melangkah seperti itu. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya, dan satu lagi pesan saya, bahwa bisnis yang bagus adalah bukan bisnis apa-apa, tapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai kawan-kawan, bisnis yang dimulai. Terima kasih, salam petani sukses Indonesia.